Oke, halo teman-teman, welcome back di Lang Gaming Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat-sangat baik ya. Jadi berjumpa lagi dengan Bang Lang di game kesayangan kita Football Manager 2023. Langsung aja kita load ya. Inter Miami. Kita Inter Miami dan kita mendatangkan banyak sekali pemain Indonesia. Yang kita sudah datangkan adalah Mark Klok dan juga Spaso ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Liga Major League Soccer ini belum bergulir ya. Jadi kita lihat kalau berdasarkan klasemen ya, kita masih ada di posisi ke-8. Nah, kita di sini punya squad yang cukup menarik, teman-teman ya. Dimana di bagian striker ya, di bagian strikernya ini Spaso berduet dengan Jin, terus Klok berduet dengan Ula ya. Jadi kita berupaya keras untuk kita bisa mencapai prestasi terbaik di Liga Amerika ya. Dan berikutnya kita akan langsung terus ya, ada friendly. Oke, ini Don Deal Chicago ya. Chicago snap up Bettino. Oke. Inter Miami ya, ini kita kemarin mencoba untuk Sayuri, Kambuaya juga kita coba, tapi mereka nggak mau ya, mereka menolak. Mungkin nanti kita akan cari pemain-pemain lagi yang apa, pemain-pemain lain Indonesia ya, pemain Indonesia lainnya yang akan apa namanya tuh, akan berlaga atau mau bertanding di Liga Amerika. Oke, di sini soal schedule training kita serahkan aja kepada yang ahlinya ya, kalau kita fokus kepada gameplaynya. Jadi Mas Respon, kita lihat di sini. Oke. Ini ada masalah berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan ban kapten ya. Dia stres ya. Jadi asisten manajer kita itu dalam posisi yang stres ya. Tapi kita coba memaksakan aja teman-teman ya. Dan di sini Rodolfo Pizarro attacking midfield merasa dia tuh marah gitu sama kita. Nah, jadi ya, kita mungkin akan Pizarro ini kita akan apa ya? Rival loh, dia jadi rival kita loh ya. Nah, ini kita akan ini deh teman-teman ya. Kontraknya kita akan oke. Set transfer status ya. Kita akan transfer list ya, kita akan jual Pizarro teman-teman, karena Pizarro ini nggak bisa ikut aturan main kita ya, karena kalau kita kan tetap memfokuskan pemain Indonesia untuk kita bisa apa namanya ya, kita bisa mendapatkan prestasi terbaik gitu ya. Oke, kita masih terus lagi. Nanti kita akan melawan Los Angeles Force ya. Seru sih asli. Liga Amerika itu lebih gimana ya, banyak hal-hal baru lah ya. Houston, Purpose Threat, Inter Miami. Ini dia. Oh, Ola ya. Ola ini lumayan sih guys ya, untuk di apa namanya, dia sebagai gelandang bertahan nih bagus nih. Jadi kita oke. Oke deh, kita setuju lah ya. Houston. Gila, Houston Dynamo FC. Gila banget ya. Kita tolak lah. Kita tolak ya, gengs. Victor Oila, kita tolak. Victor Oilanya kita naikin gaji aja ya. Kita akan naikin gajinya dia aja teman-teman. Wow, dia minta gaji tinggi ya. Walk away aja ya, kita walk away aja, jangan dulu dah. Oke, ini dia, kita akan melawan Los Angeles Force. Mantap, New England in offer of Simonic. Oke, kita lihat lagi timnas kita ya.
Kira-kira kita bisa mendatangkan siapakah? Evan Dimas ya, Evan Dimas middle field center, kita nggak pakai middle field ya. Mungkin Ezra Walian kali ya gengs ya. Ezra Walian kali kita akan coba beli ya. Oke, dia harganya 6.000, 6.000 dolar gengs ya. Jadi kita akan tawar dia di sekitaran 50.000 aja. Oh, wow. Oke, kita tawar dia di sekitaran 220 ya. Oke, diterima sama klub. Sini ada Sandy Wells juga atau kipernya, kita akan coba boyong kipernya yang paling tinggi. Di sini ada Andri Tani ya. Usia 30, 178 cm. Oke, current ability-nya beratnya dia terlalu berat ini, tapi ya ideal lah, teman-teman ya. Oke, kita akan boyong Andri Tani juga, teman-teman. Oke, kita borong dia seharga 235. Oke, masih dipertimbangkan oleh Persija Jakarta. Oke, di sini ya. Inter Miami Walian over Exip. Oke, kita negosiasi ya. Kita di sini akan kasih dia squad player. Kontraknya juga cukup panjang. Oke. Kita negosiasi kontrak ya. Kita kasih dia sekitar 14.000, kita naikin ke 20.000 ya, 20.000 dolar Amerika gengs ya gajinya dia per bulan. Terus kemudian kita juga kontrak untuk yang namanya, oke, nggak ada di sini ya, kita kontrak jangka panjang 2000 sampai 2026 ya. Oke teman-teman, ini dia ya, kita mendatangkan Ezra Walian. Ezra Walian, mudah-mudahan kita bisa. Oke, ada rapat bulanan teman-teman. Ini berkaitan dengan Pizarro kemarin ya. Kalau kayak begini sih kita nggak ada yang ini, kita skip aja. Nggak ada yang terlalu inilah meetingnya lah, udahlah bubarin aja meetingnya. Kita mau lanjut ke hari tanggal 2 Februari ya 2022. Oh, Persija coba mikir-mikir teman-teman berkaitan dengan Adiasa ya. Andri Tani Adiasa. Ayo kita menunggu kedatangan daripada Ezra ya. Oke, kita lihat. Oke, kita minta ada meeting sebenarnya nih teman-teman ya. Cuman kita minta hasilnya aja dulu deh. Oke, Andri Tani akhirnya Barito Putra ya? Eh, bukan ya? Akhirnya Persija menerima tawaran teman-teman ya. Oke, ini kita kasih backup aja. Finalis. Oke ya. Kita 5 tahun, kita kasih dia gaji sekitar 11.000. Karena cuman backup doang cadangan ya. Jadi Andri Tani kita bawa juga ke Amerika teman-teman. Oke, nice. Nah, kita Los Angeles Force ini lawan kita nih. Ayo, kita masih belum datang nih. Oke. Walian, Ezra Walian teman-teman. Akhirnya kita mendapatkan Ezra Walian. Mantap. Ezra Walian kini bergabung ya, duet dengan Spaso ya. Wih, mantap.
dapat uang dari sponsor. Oke, ini dia Ezra Walian, striker Inter Miami. Mantap sekali Ezra. Oke. Nah, ya. Jadi teman-teman, si Jin ini ya. Coba Ezra Walian kita ganti. Oke, di sini Spaso berduet dengan Walian, teman-teman ya. Nah, ini tadi Juan Mota, Klok, Ola, Pizarro lagi ngambek, biarin aja. Victor Ola injured ya. Kita di sini ada Gregor, tenang aja ada Gregor. Oke, kalender udah oke. Ini udah oke lah, backnya udah cukup oke lah backnya ya. Oke, kita akan submit tim. Oh iya, lupa. Ola jangan masuk ke sini dong. Kasih sini. Oke, nice. Oke sih. Banyak yang belum terdaftar nih, gengs ya. Ya udahlah, submit team. Oke, ini dia, teman-teman. Oke, Inter Miami ya bertandang ke markas Los Angeles Sports. Mantap. Widi. Striker kita adalah Spaso dan Ezra Walian. Di bagian tengah ada Jin Mota ya, Klok, terus Gregor dan Lassiter. Kemudian di bagian backnya ada Negri, McVay, Christoph, dan Yedlin. Dan di Mister Gawang adalah Kalender. Oke gengs ya, kita lihat. Oke, baru awal-awal gini masih belum ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda. Ezra pun masih berupaya untuk apa ya, mengendalikan situasi di lapangan tengah. Oke, hati-hati nih ya teman-teman. Masih bisa lah, itu mudah lah oleh Kalender. Oke, Walian, Spaso, jebret, masih bisa dihalau sama backnya ya. Oke, Jin Mota. Waduh. Wow. Los Angeles berhasil untuk menghalau ya. Walian, hampir aja Walian ya mencetak gol. Yedlin, Klok. Oke, Walian jebret. Aduh, kenapa itu? Udah bagus tadi dia posisinya Walian ya. Oke. Sementara LA Force masih unggul ya. Sip, Ezra Walian. Oh, aduh. Oke, Spaso, gila. Mantep banget ya. Mulai menunjukkan tajinya ya, satu-satu.
Inter Miami. Oke, menurut tim analisis sih bisa dikatakan McClough ini bagus ya di bagian tengah. Terus Christopher McVay juga bagus untuk possession ball ya. Jadi Spaso 1 gol, oke, rating 7 lumayan. Jean Mota ini yang kurang bagus ya, struggle ya. Jean Mota kayaknya di tackling deh. Jadi kita akan ganti nanti Jean Mota ini di babak kedua ya, teman-teman. Oke, kita bilang mana Jean Mota ini dia. Nah, Jean Mota ini kita akan ganti karena dia tuh sebagai sayap kiri ya. Jadi kita ganti di sini ada Pizarro, ada Robert Taylor sih. Oke, kita masukin aja si Taylor, teman-teman. Nah iya, Robert Taylor masukin, Jean Mota keluar ya. Robert Taylor masuk, Mota keluar. Oke. Oke, clock shoot. Aduh, gila, crossbar lo, gengs. Leicester, aduh, Benitez. Oke, Leicester, Walian. Walian lemah sekali tendangannya ya. Dia penggantian pemainnya banyak banget. Kalau kita tetap ya. Oke, Taylor. Bagus Taylor. Jebret. Hati-hati, guys. Yedlin. Spaso. Taylor. Jebret. Oke, masih boleh lah ya. Nggak bad-bad banget lah. Oke, offset. Ini hati-hati nih ya. Kalender. Oke, maju. Waduh, Theodore nih, hati-hati nih Theodore ya. Dia coba main dari sayap nih, guys. Spaso. Aduh, tendangannya lemah sekali. Oke, kayaknya seri ini satu-satu nih ya. Udah prit nih harusnya nih. Oke. Good job. Ya, good job ya. Secara performa di awal-awal lebih unggul LA Galaxy, tapi sekitar menit-menit di pertengahan ya, menjelang pertengahan pergantian babak kedua, gaya bermain dari Inter Miami udah bisa mengimbangi ya. Oke, mantap. Jadi kalau kayak begini sih kita akan puji aja ya. Oke, ini dia. Ya. Jadi ini dia ya, teman-teman ya. Inter Miami melawan LA Galaxy hari ini dan Ezra Walian sudah melakukan debut yang pertamanya. Oke. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.